iya naik kapal. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman selalu bahagia dimanapun teman-teman berada ya. Oke nih teman-teman, video ini adalah melanjutkan video perjalanan dari Denpasar Bali ke Banyuwangi nih. Atau ini part keduanya. Pada video sebelumnya atau part ke-1, saya mengajak teman-teman untuk beristirahat dan melihat situasi dan kondisi terkini Pantai Soka di Tabanan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum lihat video part satunya, ditonton dulu dong videonya, seru lah pokoknya. Nah teman-teman, pada video part kedua pada perjalanan ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat situasi dan kondisi terkini salah satu pantai yang sudah menjadi langganan para pengendara motor atau mobil, yang menjadikan pantai ini menjadi tempat beristirahat sejenak untuk melepas lelah sambil menikmati pemandangan pantainya yang super keren teman-teman. Namanya Pantai Yehleh. Dan pantai ini adalah pantai yang menjadi batas kabupaten di Bali, yaitu batas antara Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jemberana. Hingga nanti setelah cukup beristirahat, baru deh kita lanjut lagi perjalanan kita ke Pelabuhan Gilimanuk, yang nanti di video part ketiganya akan saya tunjukkan klinik tempat tes rapid antigen, pembelian tiket online kapal penyeberangan, validasi hasil tes rapid antigen hingga masuk dan parkir di kapal penyeberangan teman-teman. Nah jadi teman-teman, perjalanan ini memang sengaja saya buat beberapa bagian video ya, karena dalam perjalanan ini saya bersama istri dan anak saya nih. Dan anak saya masih berumur 9 tahun. Jadi perjalanan ini harus beberapa kali istirahat teman-teman. Nah tapi jangan khawatir teman-teman, beberapa tempat istirahat yang saya singgahi adalah tempat-tempat yang keren, indah dan instagramable. Instagramable juga lah, biar istri dan anak saya senang dan tidak membosankan. Oke lah pokoknya teman-teman. Oh ya teman-teman, nanti mungkin ada video juga di bagian kita melakukan rapid test antigen dan pembelian tiket penyeberangan ya, hingga kita masuk ke pelabuhan. Validasi surat rapid antigen yang menyatakan keterangan negatif virus COVID-19 juga hingga parkir masuk ke kapal penyeberangan. Jadi saksikan terus video ini sampai habis ya, biar tahu situasi dan kondisi saat ini dan sekalian menikmati keindahan alam di sepanjang jalan Denpasar ke Pelabuhan Gilimanuk sana teman-teman. Oh ya, terima kasih nih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Arah Roda Channel, yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate kondisi jalan-jalan yang berada di Pulau Bali ini, yang nantinya teman-teman melalui Arah Roda Channel ini akan tahu juga kondisi dan situasi terbaru tempat-tempat wisata, hotel, mall, tempat-tempat kuliner, belanja, dan semuanya yang berada di seperjalanan kita kemanapun Arah Roda menuju. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengajak jalan-jalan sekaligus melihat situasi terkini di sepanjang jalan Denpasar ke Pelabuhan Gilimanuk ini. Oh iya, oke nih teman-teman, gak bosan-bosan nih saya himbau ya, untuk selalu kita patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita bersama ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Oke, sepakat ya teman-teman, biar pandemik ini bisa cepat selesai. Dan biar kalau keluar masuk Bali, kita nggak perlu tes rapid antigen lagi. Kasihan nih hidung ditusuk-tusuk terus. Oh iya, sebelumnya nih buat teman-teman, terima kasih banyak yang selalu support video-video informasi yang saya berikan. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang baru menemukan Arah Roda Channel ini ya. Terima kasih.
Teman-teman, walaupun sebelum Pantai Soka cuacanya masih cerah berawan, tapi sekarang setelah melewati Pantai Soka ini cuacanya udah berubah nih menjadi mendung nih teman-teman. Mudah-mudahan aja kita nggak kehujanan ya. Memang sih saat ini di Jawa dan Bali sekarang ini lagi sering hujan nih teman-teman. Kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kadang paginya panas, sorenya hujan. Jadi buat teman-teman pengendara motor, diusahakan nih ya, teman-teman dipastikan membawa jas hujan. Buat jaga-jaga dan jangan lupa selipin sendal jepit buat gantiin sepatu kita, biar sepatu kita nggak basah kalau tiba-tiba turun hujan deras. Tentunya sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu ya, dibantu dulu nih klik tombolnya ya biar makin oke channel ini. Karena satu like ini nambah semangat buat saya nih teman-teman. Juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman bisa langsung update menerima notifikasi apabila ada video informasi terbaru dari Arah Roda channel ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk komentar ya teman-teman, di kolom komentar di bawah ini. Kali aja ada kata-kata saya yang salah, atau teman-teman yang ingin menambahkan informasi yang kurang dari yang saya informasikan. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut untuk melihat situasi dan kondisi terkini menyusuri jalur jalan perjalanan yang indah ini, sekaligus juga untuk menikmati pemandangan di wilayah Kabupaten Tabanan ini menuju Kabupaten Jembrana. Kita bisa lihat sawah dan pantai di perjalanan kita teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa ikut merasakan perjalanan yang penuh petualangan dan mengasihkan ini ya. Pokoknya seru banget ya perjalanan ini. Teman-teman, banyak hal menarik yang ditawarkan wilayah pesisir Pulau Bali. Tidak hanya pantai pasir putih yang banyak ditawarkan oleh wilayah Bali Selatan, seperti objek wisata Pantai Kuta, Pandawa ataupun Tanjung Benoa, tetapi sejumlah karakter pantai berbeda bisa menyuguhkan nuansa alam lain loh dalam acara wisata teman-teman di Bali. Seperti halnya keberadaan Pantai Yehleh yang terletak di Jalan Raya Utama Denpasar Gilimanuk ini, sanggup menyajikan keindahan berbeda dan lebih spesial, apalagi lokasinya mudah dijangkau. Pantai Yehleh terletak di perbatasan wilayah Kabupaten Jembrana dan Tabanan. Jarak dari kota Denpasar sekitar 60 km saja, sedangkan jarak dari kota Negara sekitar 36 km. Tempatnya yang berada di pinggir jalan raya Provinsi Jawa Bali ini membuatnya sangat mudah diakses dan menjadi tempat persinggahan paling ideal di kawasan ini. Teman-teman, objek wisata Pantai Yehleh juga menjadi kawasan rest area, sehingga teman-teman bisa beristirahat sejenak setelah melakukan perjalanan jauh sambil menyaksikan alam indah pantai dan pesona laut biru, yang akan membuat pikiran kita lebih fresh, sanggup menghilangkan rasa penat untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, seperti perjalanan kita ini ya teman-teman. Teman-teman, banyak pantai di Bali yang menyuguhkan panorama yang indah dan memukau. Satu di antara pantai cantik ini adalah Pantai Yehleh Bali ini loh teman-teman. Pantai ini unik dan menarik karena di tepian pantainya terdapat banyak bebatuan yang memisahkan tepi dengan lautnya. Ketika air laut surut, batuan di sini terlihat menonjol dengan berbagai ukuran yang mempesona.
Para pengunjung yang datang ke Pantai Yehle ini juga akan mendapatkan dua keindahan sekaligus. Di sisi utara terdapat aliran sungai, sementara di sisi selatan menyuguhkan pemandangan pasir yang indah. Nah, teman-teman, karena pantai ini adalah perbatasan, maka teman-teman pasti akan menemukan lambang Kabupaten Tabanan di sebelah timur. Dan di sebelah baratnya dibangun lambang Kabupaten Jembrana. Terdapat juga maskot dari Kabupaten Jembrana nih teman-teman, yaitu patung kerbau. Ya, terdapat 3 patung kerbau yang sedang dipacu, yang merupakan tradisi makepung di Jembrana. Makepung adalah tradisi lomba karapan sapi atau kerbau, teman-teman. Lomba karapan sapi ini hampir sama seperti yang ada di Pulau Madura. Dan makepung di Jembrana ini adalah perlombaan balap kerbau yang biasanya diadakan antara bulan Juli dan Oktober untuk mengumumkan panen raya. Tak jauh dari patung 3 kerbau tersebut, terdapat batu-batu besar yang sudah ada tulisan berbentuk nama Yehle. Dijamin tidak tersesat deh jika teman-teman ingin mengunjungi pantai yang satu ini. Teman-teman, daya tarik di objek wisata Pantai Yehle Jembrana ini, pantainya dipenuhi dengan bebatuan alami. Terlihat indah, unik, dan berbeda yang tidak bisa teman-teman temukan di wilayah Bali Selatan, Timur, ataupun Utara. Bentuk bebatuan bulat dan licin atau leh tidak seperti pada umumnya. Permukaannya tidak rata dan cenderung kasar. Oh iya teman-teman, terlihat jelas saat air surut permukaan, karang pantai ini memisahkan laut dengan daratan. Tidak seperti tempat rekreasi alam pesisir lainnya yang cenderung berpasir, baik itu pasir putih ataupun pasir hitam. Sehingga Pantai Yehle ini memang cukup spesial. Minimnya permukaan pasir pada pantainya membuat objek wisata pantai di Bali Barat tidak ideal untuk berjemur. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, permukaan pantai pesisir Yehle yang terdiri dari bebatuan dan tersebar di permukaan pantai bisa sebagai tempat duduk bersantai. Ini tentu memberikan pengalaman liburan baru yang berbeda. Apalagi buat teman-teman yang suka dengan foto selfie, nuansa tempat rekreasi alam pesisir cukup berbeda. Tentu akan memberikan pengalaman wisata yang lebih spesial. Bahkan ada beberapa bagian permukaan karang yang tidak rata loh teman-teman, sehingga saat air laut surut membentuk sejumlah kubangan-kubangan air. Keren loh itu, instagramable deh buat foto-foto. Bahkan beberapa bagian batu juga ada yang terlihat berlumut, sehingga permukaannya yang agak licin itu terlihat berwarna kehijauan. Itu juga keren teman-teman. Beberapa bagian pantai juga banyak lah yang menawarkan spot indah yang instagramable. Bagi teman-teman yang suka fotografi, tempat ini tentu menjadi tempat istimewa untuk dijadikan bidikan kamera. Tidak itu aja, mengisi liburan bersama anak-anak dan keluarga, tempat rekreasi alam pesisir Yehle ini juga menjadi tempat bermain ideal loh untuk anak-anak. Kubangan air laut yang jernih di cerukan permukaan karang terlihat menarik. Apalagi saat senja tiba teman-teman. Wow, suguhan panorama sunset membuat objek wisata Pantai Yehle di Jembrana ini lebih istimewa. Teman-teman, objek wisata Pantai Yehle ini cukup mempesona sebagai tujuan wisata searah menuju kawasan pariwisata Bali Barat. Walaupun tempat rekreasi alam pesisir ini tidak begitu populer dan belum menjadi tujuan tur wajib, namun setiap harinya selalu saja mengunjung berdatangan untuk beristirahat dan menikmati alam indah yang ditawarkan. Nah teman-teman, jarak Pantai Yehle ini cukup jauh dari pusat-pusat pariwisata di Bali. Tempat ini akan lebih ramai pada saat liburan hari raya, terutama lagi pada saat hari raya lebaran, saat warga pulang mudik. Tempat ini memang menjadi tujuan wisata persinggahan atau rest area. Sejumlah fasilitas untuk beristirahat dan bersantai disediakan di kawasan pantai ini. Di kawasan pantai ini juga tersedia toilet, lahan parkir yang cukup luas, mampu menampung puluhan mobil dan juga sepeda motor, warung makanan dan minuman. Selain itu, wantilan serta sejumlah tempat untuk duduk,
dan bersantai juga disediakan. Dengan fasilitas yang ada di kawasan objek wisata Pantai Yele ini, memungkinkan teman-teman bisa menikmati pesona indah alam laut lebih maksimal sambil menikmati makanan ataupun segarnya air kelapa muda. Tempat ini terasa mumpuni, memberikan kedamaian pikiran dan menghilangkan segala penat. Nah, gimana teman-teman? Oke kan? Oh ya teman-teman, Pantai Yele ini adalah salah satu tempat wisata di Bali yang murah kok, alias gratis, tis-tis, kecuali teman-teman masuk ke area rumah makan sekedar membeli es kelapa muda atau gorengan. Nah, kalau itu pasti bayar ya. Jangan lupa harus bayar. Nah, teman-teman, menarik ceritanya kan ya? Jadi teman-teman jadi tahu nih jalur menuju Pantai Yele ini, situasi dan kondisi serta keindahan Pantai Yele ini ya. Oke teman-teman, perjalanan menuju Banyuwangi part kedua atau bagian keduanya ini saya sudahi sampai Pantai Yele ini ya. Saksikan terus perjalanan ini dan lanjut ke part ketiganya ya. Saya senang bisa berbagi cerita bersama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa menambah informasi tentang situasi dan kondisi di seperjalanan kita ini. Apabila video ini menyenangkan dan bisa menghibur, teman-teman bisa memencet tombol like-nya ya. Dan juga jangan lupa subscribe Arah Roda channel ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tahu informasi-informasi di video berikutnya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Terus lanjut ke part ketiganya ya teman-teman. Tetap semangat dan selalu sehat ya teman-teman. Terima kasih.